yang berhormat sudah. Padang Serayan. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan Menteri Pertahanan. Padang Serayan bermula dengan sebuah pantun. Kapal dibeli berbilion-bilion, namun singgah tiada di pelabuhan. Keluarga ditinggal menjaga sempadan. Janji veteran bila nak tunaikan. Padang Serayan minta yang dihormat Timbalan Menteri Pertahanan menjelaskan mengenai rasional pembayaran berjumlah RM6.08 bilion yang telah dijelaskan oleh pihak kerajaan kepada syarikat Boston Naval Shipyard, tetapi tidak ada sebuah kapal yang telah disiap. Lebih buruk lagi, projek ini mengalami kelewatan selama 3 tahun sedangkan kos pembinaan sebuah kapal LCS hanya melibatkan sejumlah RM1.7 bilion. Dengan jumlah perbelanjaan yang telah dibuat oleh kerajaan, TLDM seharusnya sudah menerima sekurang-kurangnya 3 buah kapal. Mengapa perkara ini terjadi? Di mana sebenarnya duit yang dibayar telah dibelanjakan? Mohon jelaskan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Timbalan dan Terima kasih Pak Nasrai. Sila, Tuan Menteri, jawab 1 minit. Perlu juga nak jawab soalan ni. Terima kasihlah Yang Berhormat Padang Serai. Sebab Padang Serai ni saya tahu kalau dia bangun je mesti pasal veteran. Sebab dia seorang veteran. Tapi baguslah saya tanya seorang pejuang veteran yang dalam parlimen ini. Mengenai soalan Padang Serai, okay, kenapa terjadi, mana duit yang dibayar. Ya? Untuk pengetahuan semua dan juga Padang Serai, Kementerian melaksanakan pembayaran berdasarkan kontrak yang termaktub. Secara ringkasnya, kemajuan pembayaran tidak dirangkaikan dengan peratusan kemajuan kerja. Tetapi sebaliknya, pembayaran adalah berdasarkan aktiviti dan kontrak untuk kesemua kapal dapat dilaksanakan. Tambahan pula, kontrak juga berdasarkan kepada dua mata wang, iaitu ringgit Malaysia dan euro. Oleh itu, ada pembayaran juga telah dibayar mengikut kadar mata wang euro pada masa itu. Kapal ini, untuk pengetahuan semua, dibina secara serentak untuk membolehkan kapal disiapkan selang 10 bulan antara kapal yang pertama dengan yang seterusnya. Justeru, kemajuan setiap kapal perlu dibayar kerana kerja telah bermula dan peralatan perlu dibeli untuk dipasang di kapal-kapal yang terlibat. Untuk makluman juga, inventory peralatan berkaitan kapal LCS dalam ruang penyematan kini sudah pun bernilai 1.7 bilion. Jadi Padang Serai, ini telah dibuktikan dan dilaporkan oleh PAC sendiri. Oleh demikian, 6 bilion yang dibelanja itu bukanlah rugi begitu saja. Tapi saya nak maklum kepada semualah yang ahli-ahli yang berhormat, insyaAllah Datuk Seri Syamuddin, Yang Berhormat Datuk Syamuddin, Menteri Kanan Pertahanan amat berbesar hati akan menjawab semua soalan-soalan lain selanjutnya mengenai kemajuan LCS ini pada minggu mendatang. InsyaAllah mungkin minggu depan atau minggu satu lagi. Saya percaya nanti penjelasan beliau akan merungkaikan segala kegelisahan semua pihak tak ada kelangsungan projek ini. Saya harap nanti bila beliau sendiri akan menjelaskan dan kita akan lebih jelas. Terima kasih. Harap sabar. Soalan tambahan. Soalan tambahan. Soalan tambahan, Speaker. Datuk Speaker.